Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita lafazkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah katakan dalam surat dalam Al-Qur'an bahwa sesuatu yang berlebihan itu, apapun yang berlebihan itu akan menimbulkan mudarat, bahkan bisa membinasakan. Kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 14 sampai 17. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina lin-nasi, sesungguhnya manusia itu dijadikan pada pandangannya itu kecintaan kepada syahwat, hubbus syahawat pada syahwat, lalu minan nisa' wal banin, yaitu kepada perempuan dan anak-anak. Wal qanatirul muqantarah minal zahabi wal fiddah, yaitu kepada harta-harta benda yang bertumpuk seperti emas dan perak. Lalu Allah katakan wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harf, di mana manusia ini juga mencintai binatang peliharaan dan tanaman-tanaman. Zalika mata'ul hayatid dunya, itulah yang Allah berikan, itulah kesenangan di dunia ini. Pada ayat selanjutnya yaitu kul unabbi'ukum bi khairi min zalikum, katakanlah maukah kamu aku berikan sesuatu yang lebih dari kebahagiaan di dunia itu. Lillazina taqwa inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah jannah yang sungainya tetap mengalir. Jadi Allah beri penawaran kepada kita yang melebihi kesenangan dunia, itu harta, perempuan, tahta, jabatan dan lain sebagainya, yaitu surga yang sungainya tetap mengalir, yang mana tentunya dalam sungai itu banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Khalidina fiha, maka orang-orang tersebut kekal di dalamnya. Lalu Allah juga memberikan sebuah penawaran yaitu wal azwajum mutahharah wa ridwanum minallah, yaitu perempuan-perempuan yang suci lagi bersih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirul ibad, maka Allah Maha melihat semua hambanya. Lalu Allah lanjutkan allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang selalu berdoa, ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman. Dari itu ampunilah kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dan pelihara kami dari azab api neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Lalu kriteria orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sabar, lurus, benar, tepat, dan menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memohon ampun kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa cinta kepada semua ini adalah hanya cinta syahwat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puncaknya syahwat adalah cinta birahi yang merupakan penyakit bagi hati yang kosong. Apabila kita
terlalu mencintai dunia ini, maka sudah dipastikan hati kita itu kosong akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Allah katakan tadi dalam surat Al-An'am tersebut tercakup dalam sifat-sifat qanaah, di mana qanaah ini adalah menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah, bersyukur apa dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sabar menerima apa musibah yang ditimpanya. Kita ambil contoh sifat-sifat orang yang qanaah ini, di mana salah satunya itu orang yang qanaah ini tidak terlalu cinta kepada dunia. Jika seseorang sudah mengalami hubbud dunia, maka sama saja hatinya itu kosong akan iman. Di mana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa di dalam harta terdapat manfaat sekaligus mudarat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa harta bukanlah sesuatu yang buruk dipandang dari zatnya, tetapi merupakan sesuatu yang baik dan berguna. Banyak faedah dari segi agama dan dunia berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, perintah untuk mencari harta yang lebih juga terdapat dalam kitab-kitab hadis. Tetapi, karena di dalam harta tersebut menyimpan suatu mudarat, maka dalam Al-Quran dan hadis-hadis banyak peringatan dan anjuran untuk mengelak dari mencari harta yang berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, karena berlebihan tersebut dapat membinasakan dan memberikan kemudaratan bagi kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.